teman-teman, balik lagi channel gue Betri Distira. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi Survivor series ya. Dan kemarin kita udah buat itu farm XP ya dari zombie, dan gue jadiin drone aja zombinya supaya lebih berguna ya. Dan gue udah banyak melakukan sesuatu di off air ya, dan nanti kita bakal lihat sama-sama aja, okay? Tapi sebelum itu gue minta kalian untuk klik tombol subscribe and like karena mereka tuh gratis coy ya. Langsung saja kita ke survivalnya. Okay, teman-teman, jadi kita udah di survivalnya ini ya. Dan itu zombie masih aja gue annoying karena gue udah tambahin piston coy ya. Jadi kalau gue nggak pakai itu spawner, gue bisa ya ngurang-ngurangin aja lah ya. Dan gue juga udah tambahin flint and steel di sini supaya bisa ngebakar coy. Jadi kalau zombie di situ nanti ada yang kepepet kan bisa kebakar coy ya. Jadi ya itu yang gue tambahin, dan ada lagi coy ya. Dan sekarang kita udah punya farm slime. Jadi gue udah ada besarin kemarin itu ya. Gue udah ada besarin. Gue udah besarin di sini tuh, gue panjangin tuh ruangannya. Dan biasanya slime muncul di sini coy ya. Tapi mana ya? Kok nggak muncul gitu loh? Biasanya muncul coy ya. Tadi pas gue gak record banyak kali loh perasaannya. Emang apa sih gak boleh? Oke ya, biarkanlah ya slime-nya aneh ya coy ya. Dan kali ini kemungkinan kita bakal buat kandang elama karena itu lama gue nggak tahu mau ngapain itu. Itu udah banyak banget coy ya, jadi gue nggak tahu mau ngapain. Dan itu ada apa lagi sana coy? Wah, gue curiga ada trading villager lagi, ada wandering villager. Dan gue udah bagusin, gue udah kasih pagar semua nih coy ya, supaya bagus. Oke, kita coba klik di sini dulu. Kok hilang? Mana tadi tuh yang dua lagi? Oke lah. Wow. Ini coy. Mana? Oh, ini kan ada kan. Jual apa kan, Pak? Oke. Waduh. Oke. Gak apa-apa kan? Mampus sama coy ya. Oke, dan kita ambil aja lead-nya di sini. Karena lead-nya ini berharga coy ya. Dan biarnya elamanya nanti gue pindah-pindahin aja. Oke, dan situ udah ada slime kan? Wow. Itu udah work banget itu kan. Udah ada slime, dan langsung aja kita ke rumah aja dulu coy ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi kita udah di rumah, dan mungkin langsung aja kita ambil bahan-bahan buat itunya coy ya, kandang lamanya. Oke, dan kita rencananya kita bakal buat dari temanya savana karena ya kebanyakan lama berasal dari savana coy. Emang ya. Apa sih nggak boleh? Dan gue curiga kayu gue nggak ada lagi nih kan, kalau nggak ada kan waduh keterlaluan. Oke, oh ini di sini ada banyak, kita ambil aja langsung coy ya. Boom. Oke, kita ambil 4 stack ya. Oke. Dan ngapa ada crying obsidian di sini coy? Kita simpan aja crying obsidiannya sama string. Lead-nya juga kita simpan, ini baju-baju nggak penting kita simpan semua coy ya. Oke, semua kita simpan. Torch kita simpan 1 stack. Slime ball kayaknya juga nanti gue bakal buat penyimpanan lagi. Oke, dan ini baju kita simpan coy ya. Oke, dan ini sisa kita taruh sini. Nah, oke coy, dan gua langsung mau ke lokasinya aja. Oke, oke teman-teman, jadi kita udah di lokasinya, dan gua rencananya mau buat di samping kandang domba coy ya, yang udah jarang gua urus, dan itu masih jalan aja tuh ya. Oke, dan kita lihat-lihat aja tuh ini dombanya masih banyak kan. Oke, boom. Oke, dan kita bakal langsung aja buat fondasi dulu coy ya. Di sini mungkin ya kita buat gini, di sini juga, dan kita buat kecil-kecil aja coy ya, seperti biasa di sini. Jangan coy, ini terlalu kecil, dan ini X udah muncul aja. Oke, dan yep, di sini aja coy ya. Ini berapa coy, gue bingung nanti salah kan di sini kah. Oke, kita coba sejajarin di sini. Oke, di sini atau di sini? Ini yang menang betul, coy. Gua bingung. Boom.
Ntar gue cocokin dulu, oke? Oke, teman-teman, jadi gue udah buat ini pondasinya ya. Jadi ya ini kecil-kecil aja, dan ini enggak kecil juga gini ya. Nanti kita buat pagar ke belakang lagi supaya lamanya mah enggak bosan aja, coy ya. Dan gua mau buat pintu dulu buat lamanya lah ya, supaya enggak keluar, coy. Kita buat satu aja. Nah, oke, dan kita taruh di sini pintunya. Nah, udah mantep kan, coy kan. Kita taruh lagi di sini kan. Dan kita kasih pagar ya, kayaknya gue buat pagar dulu ini. Kita buat yang banyak. Oke, udah. Dan kita buat stick juga. Boom 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 boom. Oke, udah, ini udah 15. Oke, yang penting kita punya kandang lama sementara aja dulu, coy ya. Oke, dan kita bakal taruh di atas ini, coy. Boom 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 boom. Bering, bada bing. Oke, udah deh. Oke, lagi di sini. Boom, 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 boom. Boom. Oke, dan kemungkinan tingginya gua bakal buat berapa ya? 5 kali ya, 1 2 3 4 aja lah ya. 4 supaya hemat-hemat, coy ya. Oke, di sini juga 3 1 2 3. Nah, udah. Oke, dan kita ya, ini sih sudah jadi ya lah. Oke, aku mau buat anu dulu, coy ya. Yang namanya ini stone brick. Oke, kita buat satu stack dulu, coy, stone bricknya. Udah, oke, udah dapat satu stack. Lumayan banget. Kita buat dua gini. Oke, dan gini juga dua. Nah, dua baris, coy ya. Oke, dan di sini juga kita buat dua. Oke, dua dua dua. Nah, udah, coy ya. Dan ini tinggal kita hias-hiasin aja. Gua rencananya gua mau kasih gini-ginian aja, coy ya. Sesimpel rumah kita. Oke, dan bedebing. Oke, kita hias-hiasin dulu, coy ya. Oh my god, ini udah mau jadi nih kandang lamanya. Oke, kita naik ke sini dulu bu, supaya bisa pasang ini mamang. Oke, dan ini ada salah ini, coy ya. Anu-anuin dulu. Nah, dan kita taruh lagi di sini. Oke, habis ini kita buat anunya supaya lamanya bisa masuk dan keluar, coy. Oke, dan kita ini kayak enggak oke sejajar kan. Gua takutnya enggak sejajar, coy ya. 2 di sini, 2. Nah, 1 2 3. Nah, udah. Dan sini juga 1 2 3. 1 2 3. Oke, udah, coy ya. Dan ini durability kapak gua udah mau habis aja, coy ya. Di sini gua hancurin juga ini ya buat anu, dan kita kasih ini aja, coy. Nah, mantap. Oke, di sini juga kita hancurin, dan kita kasih ini, coy. Oke, dan lantainya gua biarin gini aja soalnya buat kandang lama, coy ya. Buat apa juga, orang dia hewan, coy, bukan emang apa sih nggak boleh manusia kita ganti lantainya. Tapi kalau bukan manusia, kita nggak usah ganti lantainya. Dia hewan, coy ya. Kayak kalian bukanlah, coy ya. Bercanda, coy. Dan ngambek ya, bercanda. Main-main, coy. Jangan dibawa kati ya. Oke, kita buat bulu pagar ini supaya kita bisa taruh-taruhin lagi ya. Dan mungkin nanti di off air gua bakal hias lagi nih ya. Dan ini udah mau malam aja. Oke, kita kasih pagar lagi di sini. Kita harus cepat, coy ya. Kalau enggak nanti ya biasalah, coy ya. Nanti ada monster-monster yang mengintai. Oke, boom. Oke, udah. Kita kasih lagi di sini, sini dan sini. Oke, udah, coy. Dan ini kecil banget kandangnya. Dan kita ambil torch dulu, coy ya. Kita kelilingin tempat ini dengan
anu coy ya, supaya enggak ada monster. Kita kelilingin dulu di sini supaya enggak ada monster yang mengganggu nanti kan. Pas kita ngebuildnya, oke, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Kita kelilingin aja coy ya, dan kita masuk dulu ke sini. Dan di sini gua mau kasih yang namanya ginian aja kali ya. Oke, kita kasih tebal gini tangganya. Nah, mantep kan. Nah. Oke, udah, dan kayaknya semua gitu aja coy ya. Waduh, salah. Oke. Udah gini aja. Oke, dan boom, pada bingung. Nah, udah coy, gitu aja kali ya. Supaya ada hiasannya sedikit ya. Dan salam mulu gua taruh dari tadi ya. Oke, kita taruh lagi, boom, dan jadi coy ya. Dan gua bakal skip untuk atapnya. Oke, oke teman-teman, jadi gua udah buatin atapnya ya, jadi simpel-simpel gini aja. Oke, dan mungkin kita bakal tambahin dikit ya, supaya gak anu coy ya, gak kosong. Dan di sini kita langsung aja killin zombie. Mati kau coy, mati kau coy, mati kau coy. Oke, itu zombie udah mati, dan gua bakal terang-terangin lagi di sini coy ya. Dan mungkin nanti di off air gua bakal ambil-ambilin tuh lama. Oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk survival series gua cukupin sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe karena mereka itu gratis. Gua veteran. Bye bye. Future best was clash, but there's no end.